I tak halang lah apa benda yang dia nak buat. I... Pasangan selebriti Siti Sarah dan Syuib baru-baru ini ke Kelantan untuk melancarkan dua lagi cawangan kedai minuman mereka. Alhamdulillah, syukur, tahniah. Dan di sebalik kejayaan pelancaran tersebut, ada beberapa insiden yang terjadi kepada mereka. Aha, insiden apa tu? Jom kita dengarkan perkongsian pasangan ini. Okey, kita tahu baru-baru ni Sarah dan Syuib pergi ke Pantai Timur untuk merasmikan pembukaan dua outlet barulah. Di sebalik kejayaan membuka outlet di sana, ada juga pelbagai dugaan yang menimpa. Kalau disebutkan di sini adalah kan macam-macam yang dihadapi oleh Sarah dan Syuib. Jadi apa yang Sarah dan Syuib boleh katakan di sebalik dugaan-dugaan ini? Alhamdulillah, rezeki pergi ke Kelantan buka lagi dua outlet. Of course kita seronok sangat bila kita boleh buka peluang pekerjaan lagi dekat sana. Cuma perjalanan ke Kelantan tu luar biasa sekali. Patutlah daripada rumah tu rasa tak sedap hati sebab bila keluar rumah tu macam apa nak jadi? Kita jalan je. Tiga kali saya cakap, I rasa I tak nak pergi. Rupanya betul ada dugaan dia. First sekali adalah one of the kita punya staff accident. Yeah. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan, letak di tempat yang okey. Satu kenangan yang luar biasa lah untuk kita orang. Saya ingatkan dah sampai situ saja dia punya ujian. Dan bila sampai ke Kuala Lipis, kita singgah untuk ambil one of the kita punya kawan. Kita makan dan berlaku lagi benda yang kita luar jangkaan. Tapi kita akui kesalahan kita. Tak ada masalah. Sampai ke Kelantan lebih kurang 2:30 pagi macam tu, dekat pukul 3. Dan bila kita dah check in, nak tidur, tiba-tiba Sarah tunjuk ada satu video. Dia cakap rumah terbakar. Okey, tak apa, besok kita soft launch. Kita selesai je, kita pergi ke Bacok tengok rumah tu. Kita bekerjasama dengan orang-orang yang badan-badan berwajib dekat sana menyalurkan bantuan tu. Dan alhamdulillah sebenarnya hari ni dah pun bermulanya kita punya kerja-kerja untuk buat dua biji rumah tu. Kita start dengan bersihkan rumah dulu apa semua. Harap-harap kita dapat selesaikan, kita dapat bina dua biji rumah tu tanpa ada masalah. Ramai juga yang memuji usaha Murni, Syuib dan juga Sarah kan. Cepatlah orang kata dapat terima khabar berita tentang kejadian kebakaran tersebut, terus datang menghulurkan bantuan. Kebetulan kalian pun berada di sana. Jadi apa yang Sarah dan Syuib boleh katakan apabila video tersebut mendapat komen-komen yang baiklah atas usaha Murni kalian? Sebenarnya itulah, kadang-kadang saya ada sedikit tidak faham dengan netizen. Bila kita buat baik secara terang-terangan, nanti akan ada je komen negatif. Memang tak salah sebenarnya kita nak buat secara terang-terangan ke, secara sorok-sorok ke. Tapi kalau saya nak petik secara terang-terangan memberi bantuan, saya terinspirasi dengan Abid Liu. Kalau dia buat bantuan tanpa tunjuk di platform-platform dia, mungkin saya pun tak ada perasaan yang macam aku pun nak buat macam dia. Sebenarnya Syuib lebih pada buat secara gelap-gelapan. Tak bersedekah ni dia bukanlah jatuh haram apabila kalau kita meletakkan benda tu kat media sosial. Sebab kita as selebriti, mata-mata banyak memandang. Apalah salahnya kalau kita berkongsikan perkara yang baik? Kita bukan kongsikan benda-benda yang tak baik dekat dalam media sosial tu. Sebagai seorang umat Islam, salah satu responsible kita untuk kita sama-sama saling membantu. Manalah tahu kalau ada orang yang melihat tergerak hati. Bukan semua benda pun kita nak kena tunjuk. Ada yang benda yang kita rasa macam kita tak nak post. Benda ni I want to keep it private. Saya ucapkan tahniah lah kepada yang tahniah, bukan sebab puji saya. Tahniah sebab memandang perkara itu positif. Memang berbalik pada diri kita sendiri, pandanglah setiap benda dengan penuh positif, penuh hemah. Sebagai manusia biasa, kita tak akan lari daripada buat silap. Kalau kita silap, kita declare, okay, ya aku silap. Tapi kita pun cuba menunjukkan sisi-sisi lain menuju ke arah kebaikan. Kalau benda baik, kita ikut je lah. Okey, itu berkenaan dengan perasmian dua outlet. Terbaru kita ada baca, Sarah ada memuanai berbenang di Twitter berkenaan seorang penyanyi ini. Kalau saya boleh tanya. Saya tak cakap pun penyanyi lah. Okey. Apa yang Sarah boleh katakan tentang berbenang tersebut? Cerita dia macam ni. In fact, macam Syuib cakap bahasa Inggeris pun, orang lah tak payahlah Kita asyik sibuk nak condemn orang kan. Bagi saya, orang putih tu pun cakap tahata bahasa dia pun berterabur juga. Daripada kita condemn orang, baik kita be positive, you know, support. Sebab saya rasa ramai artis di luar negara sana pun yang tak berbahasa Inggeris dengan baik. Benda tu tak ada pula memalukan. Cuma, yelah, sebagai seorang Melayu sepatutnya saya rasa kita kena be proud of bahasa kita tu satu. Dan kita punya slanga, my name is Siti Sarah. Kadang-kadang orang putih tak faham benda tu, tapi Melayu. Maksud saya tu, bila orang putih cakap Melayu salah, kita rasa macam, jomlah dia cakap Melayu. Tapi kalau kita cakap bahasa orang putih salah, kita dianggap tut.
saya rasa as a orang Melayu, saya lebih suka support lah. Adakah Siti Sarah memuat naik berbenang di Twitter tersebut? Adakah mungkin ada seseorang ke yang sebelum ni menegur Sarah di Twitter ataupun bagaimananya membuatkan Sarah memuat naik tersebut? Sebenarnya saya tak baca Twitter sebab saya baru sangat buat Twitter tu. Nak menulis, rupa-rupanya ada kes. So macam wrong timing ke? Kadang-kadang kita kalau kita nak menegur orang tu, kalau benda tu betul, bagus, saya rasa ada cara peringkatan yang paling baik. Tak perlu kalau nak tegur artis tu, contoh kau keluarkan dekat kau punya platform, tak kisahlah Twitter ke Instagram ke, kalau betul niat kita nak tegur DM je. Sebab saya ada beberapa ramai lagi rakan artis saya yang hadap benda yang sama. Contoh saya artis, selebriti, tiba kawan saya selebriti tegur saya tapi tembak saya di Twitter dia ke Instagram dia ke. Persoalan saya untuk apa? Nak mencari perhatian ke? Kenapa perlu jadikan benda tu isu besar? Kenapa nak semua orang menjadi tokoh tambah? Macam nak ajak orang tambah dosa ke kat situ? Kenapa kita nak kena bahasakan orang tu dekat laman sosial? Kenapa? Macam kes saya jugalah, dulu pernah ada satu kes tu, dia keluarkan gambar ke apa ke, dia tambah dengan statement-statement dia dan dia publish dekat Facebook dia. Kenapa tak DM? Kata nak tegur. Tapi bila kita DM dia selepas benda tu dah meletup, dia cakap, "Ah, saya takut nanti kalau saya DM awak, awak tak perasan." Tapi sebenarnya ada je cara macam mana nak bagi saya perasan DM tu ada dekat DM saya. Boleh, tapi kalau dah niat awal dia, tak apalah, tak payah bagi tahu dia. Aku besarkan benda ni dekat platform aku, nanti dia datang kat aku. Sebelum aku datang kat kau, orang lain dah besarkan dah benda ni. Itu cara menegur yang penuh hemah. Sebab kalau betul niat kita nak menegur orang, harap-harap semua artis Malaysia boleh ada perasaan tu atau ada benda tu. Udahlah, kalau sesama artis pun kita tak reti nak jaga, macam mana kita nak jadi contoh dekat netizen? Netizen lagi seronok. Artis sama artis gaduh pula. Artis ni tembak sana, artis tu tembak sana. Kau orang pun sama, berbalah sama sendiri. Nak tegur, DM. Kalau tak DM pun, membohong kalau kau tak boleh dapatkan daripada aku. Mesti boleh dapat punya. Artis tak besar pun dalam Malaysia. Tak ada kredit. Tak ada kredit. Kenapa perlu letak kat Instagram, tweet ataupun kenapa perlu komen dekat komen tu pula? Terbuka. Orang lain nampak, cantik, aku ada peluang, ada point. Kau pula start, aku bantai lah bawah. Lebih pada macam nyampah lah app tengok lu ni. Lu ni macam-macam hal lah. Saya ni nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyokong, peminat, perniagaan yang saya tengah jalankan sekarang ni, Bubble Bee. Alhamdulillah. Untuk kejayaan seni saya, alhamdulillah, insyaAllah teruskan support saya walaupun saya tak ada di radio atau mungkin saya kurang sikit di TV. Mungkin akan berkarya di YouTube channel saya. Saya rasa rugi ataupun saya rasa sangat sayang kalau saya meninggalkan peminat-peminat yang support saya selama ni. Ya Allah, hai. Kadang rasa diri ni masih lucu. Masih diperlukan. Tapi kita tak dapat nak beraksi tu kan, kita geram. Jadi kita try lah luahkan di mana-mana media sosial, Instagram ke YouTube ke. Terima kasih banyak. Okay.